melintasi jalan lintas Sumatera, langsung putar balik dan langsung mengejar. Dari proses pengejaran pun, satu mobil memang siap di depan untuk... Atas nama undang-undang, kami perintahkan, matikan mobil, buang kunci, bukan itu. Ya, mobil belakangnya tuh. Dalam proses penangkapan, Katim Buser atau Kanit juga memerintahkan untuk pelaku keluar dari kendaraan. Setelah itu melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku, dilanjutkan dengan penggeledahan. Ini Pak Madi ini. Bukan aku. Lihat. Siapa tuh? Siapa tuh? Ada tahu Pak di mobil sana. Hai. Dari kronologis didapati siap. Selfie. Amankan. Di dalam kendaraan. Ayo masuk. Jadi rekan-rekan bisa lihat sendiri, setelah proses penangkapan, clear. Yuk. Dari setelah proses penangkapan itu, kita bisa menilai bahwa tim yang digunakan adalah dua tim, yaitu satu mobil tim untuk menyetop atau menggunting kendaraan pelaku, dan satu mobil lagi